Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sedikit berbagi cara koneksikan SmartCam atau IPCam V380 Pro ke DVR Hilux. Oke, kita mulai setting ya teman-teman. Untuk cara koneksikan SmartCam atau IPCam V380 Pro ini ke DVR Hilux cukup mudah ya teman-teman. Pertama yang harus dilakukan adalah koneksikan dulu SmartCam ini ke WiFi atau satu jaringan dengan DVR. Pastikan SmartCam sudah bisa kita pantau menggunakan handphone. Nah, untuk cara koneksi ke handphone sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek di video saya atau klik link sebelah pojok kanan atas atau link di deskripsi saya. Setelah kamera sudah terkoneksi dengan handphone, selanjutnya kita setting untuk koneksi ke DVR. Pertama, nyalakan dulu SmartCam ini. Setelah SmartCam nyala dan pastikan sudah bisa dipantau lewat handphone, selanjutnya kita buka DVR teman-teman. Kita masuk ke settingan. Lalu masuk ke kamera, masuk ke IP kamera. Nah, ini sudah muncul IP kameranya. Kita add, klik tombol plus ini. Lalu kita coba buka di status. Nah, kamera sudah muncul di DVR Hilux kita. Oke, kita coba ke live view. Nah, ini sudah muncul di DVR kita. Jadi ini nanti bisa langsung merekam di DVR atau bisa dipantau lewat aplikasi Hilux di handphone kita. Ini juga PTZ berfungsi dengan baik ya. Kita coba ya teman-teman. Masuk ke PTZ control. Kita coba gerakan. Nah, dia bergerak. Jadi fungsinya normal semua, bisa kita pantau dan bisa kita gerakan langsung melalui DVR Hilux atau aplikasi Hilux Android kita. Oke, sesimpel itu saja teman-teman cara koneksikan SmartCam atau Epic Camera V380 Pro ke DVR Hilux. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.